Lanut Suwondo Kolonel Penerbangan Dikpol Jelengke melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban gempa di Palu dan Donggala di Hanggar Lanut Suwondo. Sholat gaib diisi dengan penceramah Ustadz Hari Suyandi dan diikuti oleh para jamaah anggota TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Dan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbangan Dikpol Jelengke berharap kepada korban gempa Palu dan Donggala agar senantiasa bersabar dan selalu kuatkan iman kepada Tuhan, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Tragedi tsunami yang menimpa Palu dan Donggala begitu banyak menelan korban dan juga memporak-porandakan Palu dan Donggala. Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk membantu sesama. Jadi hari ini kami dari Lanut Suwondo dan rekan-rekan dari Kosek 3 maupun dari Wing Paskas melaksanakan sholat gaib, di mana kami merasa perlu untuk rasa empati, simpati sama saudara-saudara kita yang kena musibah di Sulawesi Tengah. Hal ini kami lakukan karena itu tadi, rasa empati dan simpati kami hanya bisa mendoakan dari Lanut Suwondo ini. Jumlah pesertanya sekitar berapa dan dari mana aja? Dari ketiga satuan ini, laporan ke kami mungkin sekitar 200 sampai 300 orang. Yang ada satu. Harapannya kita seperti apa? Kita berharap mungkin musibah-musibah seperti ini kita tidak bisa, karena namanya musibah itu sudah dari Yang Maha Kuasa. Namun minimal kita membantu saudara-saudara kita yang kena musibah ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Trubrata TV, salam Trubrata. Teman-teman yang di Kosek sama itu. Siap.